Mel. Putri nggak jadi model video klip Dead Flowers. Karena apa? Karena diganti sama Naomi. Tanya aja sama yang bersangkut paut. Oh, I see. Ya, gue nggak kaget sih. Tanpa lo kasih tahu juga gue udah tahu kota. Secara kan Naomi dari dulu zaman SMA emang suka curi panggung. Dia tuh ya pengen jadi karakter utama dan yang paling menonjol. Ternyata ada yang ngabarin Putri kalau hari ini syuting jam 10. Dan itu dari nomor tak dikenal. Fiksi ini settingan Naomi. Dia sengaja mau bikin Putri telat ke lokasi. Of course itu settingan. Kebaca banget sama gue. Pokoknya ya, semakin lo perhatiin, lo akan semakin tahu kalau Naomi itu fake. Dari tadi gue di sini tapi Mel nyuakin gue terus. Mending gue WA Tasha aja deh. Kayaknya seru juga nih kalau gue nyusul ke lokasi syuting. Tapi gue nggak usah ajak Fanya lah. Gak mungkin banget kan? Gue bohong sama Fanya pura-pura nggak ke danau. Kalau tiba-tiba dia nyusulin Tasha ke sana, dia bisa bete sama gue. Emangnya lo mau kemana sih? I think that's a good idea. Tadinya sih gue mau pulang, tapi kayaknya ke lokasi syuting aja kali ya. Soalnya gue kan mau lihat calon sister gue yang katanya jadi model video klip. Oke ya. Naomi pasti bete banget nih lihat gue nyusul ke lokasi. Tapi dia nggak bakal berani macem-macem, apalagi neken gue di depan Putri. So wait for me, Naomi, I'm coming. Makasih ya Pak Raymond. Udah nganterin saya ke makam almarhum suami saya. Dengan senang hati, Bu Nawang. Yang penting sekarang saya sudah puas, saya sudah lega, sudah mengutarakan isi hati saya depan kamu. Depan pusara pajaka juga. Sekarang saya tinggal menunggu jawaban dari kamu supaya kita bisa ke jenjang yang lebih. Karena saya udah gak sabar, Bu. Saya ingin bicara ini ke anak saya, ke Mel, dan ke Putri. Itu Pak Bos buru-buru ngajakin nikah tuh Bu Nawang. Biar Bu Nawang resmi jadi bos saya. Jangan kepo kamu. Fokus itu, nyambung kayak sutet. Iya, Pak Bos. Halo, Ma. Iya, aku butuh bantuan Mama. Ini ada hubungannya sama masa depan Pangeran. Apa? Mama gak percaya sama aku. Dan mau ngomong langsung sama Pangeran maksudnya. Kebetulan Pangeran gak di sini, Ma. Nanti kalau dia ada, saya suruh dia telepon Mama langsung. Oke, Ma. Aku yakin Mama kan gak percaya sama aku. Dari dulu hubunganku gak terlalu baik sama dia. Tapi dengan bawa nama Pangeran, mudah-mudahan aja dia mau bantu aku. Tapi masa iya sih aku harus minta bantuan Pangeran untuk ngomong sama Mama supaya omanya mau bantuin aku? Kayaknya gak mungkin banget. Tapi cuman Mama yang bisa bantuin aku masalahnya, yang bisa nyelesain urusanku dan ngelawan urusannya Raymond. Kayaknya aku harus hubungin Benny aja. Suruh dia datang ke sini untuk bicarain masalah ini.
Kayaknya ada yang cemburu nih. Tahan, Riz. Harus profesional. Apaan sih lo, Din? Orang gue biasa aja. Iya, ngomong mah biasa aja. Tapi muka lo tuh gak biasa aja. Iya. Ngomongnya sih biasa aja. Mukanya cemburu. Kelihatan, Ki. Gue emang berasa aneh. Ngeliat Pangeran sama Naomi sedekat itu. Apa itu artinya gue udah mulai membuka hati sama Naomi? Mudah-mudahan dengan lo mulai membuka hati buat Naomi, lo sama Naomi bisa deket lagi. Itu artinya akan ada orang yang kasih lo perhatian lebih, Ki. Oi, lo gak apa-apa kan ngeliat Pangeran sama Naomi kayak gitu? Gak cemburu kan? Ya enggak lah, santai aja kali. Males banget gue liat Naomi sok gak bersalah gitu depan Pangeran. Mending gue laporin semua ke Mel deh. Karena cuma Mel yang sepaham sama gue. Dari tadi gue perhatiin lo fokus mulu sama handphone lo. Curiga gue. Lagi chatan sama siapa sih lo? Lo apa-apaan sih? Gue. Kenapa sih? Aneh banget tuh anak. Gue samperin Putri bentar ya. Iya, Ran. Ran. Lo mau kemana? Din, gue takut kalau Putri cemburu. Ran, Putri pasti ngerti kok. Terus sekarang mending balik ke set, gue takut Mas Yudi marah-marah. Ya? Din. Biar Putri gue yang urus. Please, Ran. Gue mohon sama lo profesional, ya? Ran, Putri pasti ngerti kok. Gue happy banget di hari ini, karena bisa deket sama lo, Ran. Sedikit demi sedikit, lo pasti akan jatuh ke pelukan gue. Banget sih, Ki. Kenapa? Lo pasti gak nyaman ya? Kayak orang galau. Cemburu ya lihat Naomi sama Pangeran? So tau. Siapa juga yang galau? Terus ngapain mainan batu di sini? Gue tuh gak suka keramaian. Makanya gue kesini. Kok lo ketawa sih? Kenapa? Emang gak percaya? Percaya deh. Udah lama gue ngeliat Putri tertawa kayak gini. Gue ngerasa akhir-akhir ini jauh banget dari Putri. Karena gue harus ngurusin kasus Mama. Gue tahu nih kenapa alasan lo ada di sini lemparin batu ke air kayak gitu kayak orang galau. Apa pasti coba? Karena lo cemburu liat Naomi sama Pangeran ya kan? Sotoy banget. Lo tuh sadar gak sih Ki kalau misalnya lo cemburu ngeliat mereka? Itu artinya lo udah ngebuka hati lo sedikit buat Naomi. Masa iya sih yang Putri omongin itu benar? Ya kan? Males. Ih, berarti males iya. Males sama orang sotoy. Gak usah pakai ngeles, orang gue udah kenal lama juga. Ternyata kalian di sini. Udah yuk balik ke set.
daripada pangeran kabur. Emang dia mau kabur? Ya, mau nyariin lo. Enggak, yuk. Ayo. Yaudah, yuk, Ki. Ayo. Mana soto ya? Iya, Mas Yudi. Iya, thank you juga ya. Oke, hati-hati. Bye. Mas Yudi bilang sorry, katanya dia buru-buru. Aja. Hari ini gue bete. Karena ada seseorang yang harus jadi model video klip, tapi batal. Padahal ini video klip pertamanya Dead Flower. Ya udah, nggak usah nyindir. Aku juga tahu itu buat aku. Pangeran kan sama aja. Aku ataupun Naomi kan sama-sama bagus. Oh, ih sini. Naomi, tapi serius deh, you did amazing. Kayaknya tuh lo emang bertalenta banget deh di acting and modeling. Thank you, Asha. Teman-teman makasih juga ya, karena kerja keras kalian. Akhirnya syuting video klip kali ini lancar. Maaf ya kalau misalkan banyak kesalahan dari gue. Lancar apaan? Bintang model video klip utamanya aja diganti, datangnya telat lagi. Gimana lancar? Kamu kenapa bisa telat? Put, tapi gue bingung deh. Kenapa sih lu bisa terlambat? Ya karena kan setau gue selama ini kita kenal lu gak pernah terlambat. Bukan sifat lu banget. Iya sih, Put. Lagian juga kan kita belum tahu nih siapa yang nge-WA lu bilangnya syuting jam 10. Good evening semuanya. Gimana? Syutingnya udah selesai? Ya sayang banget, padahal gue pengen lihat calon sister gue jadi model video klip. So Putri, lo jadi model video klipnya? Tapi kok muka lo kucil gitu ya? Oh my gosh, Putri. What happened to you? Kok lo jadi kayak gitu sih? Ini Mel, Putri gak jadi model video klip Dead Flowers. Karena apa? Karena diganti sama Naomi. Tanya aja sama yang bersangkut paut. Oh, I see. Ya, gue gak kaget sih. Tanpa lo kasih tahu juga gue udah tahu kok, tak. Secara kan Naomi dari dulu zaman SMA emang suka curi panggung. Dia tuh ya, pengen jadi karakter utama dan yang paling menonjol. Kayak gitu sih, Mel? Maksud lo apa? Lo gak usah ungkit masa lalu, Mel. Ya, emang itu kenyataannya kan? Gue lihat kok sendiri kejadiannya. Dan gue saksinya. Oh ya, kalian inget Sandra gak dulu? Kejadian ini tuh sama banget sama kejadian Sandra yang dulu, iya gak sih? Stop, Mel. Oh iya, Sandra inget banget gue tuh. Dia itu yang pernah mau jadi peran utama di teater, tapi gagal. Gara-gara siapa? Iya, bener banget. Dulu tuh ya, Naomi tuh pengen banget jadi peran itu. Tapi sayangnya dia cuma dijadiin cadangan. Makanya deh dia nekat. Bikin si Sandra sakit perut, ya terus gak bisa tampil. Otomatis Naomi dong yang gantiin. Kok fitnah kayak gitu sih, Mel? Nom, itu bukan fitnah. Itu emang kenyataannya kok. Lo gak usah playing victim deh, jago banget sih. Lo emang punya bukti? Sambil-sambil lo nuduh Naomi kayak gitu? Iya, gue emang gak ada bukti sih. Tapi gue yakin banget, kejadian sekarang tuh ya, pasti udah dirancang sama Naomi. Soalnya ya sama persis. Mel,
segitu bencinya ya lo sama gue? Sampai lo jelek-jelekin gue kayak gini. Gue tuh kayak gini buat bantuin Dead Flowers. Makanya gue gantiin Putri. Ya udah kalau gitu, kita syuting ulang lagi. Supaya kalian semua percaya kalau maksud gue tuh baik. Dan gue gak pernah bermaksud buat gantiin Putri. Sumpah, acting lo playing victim manis banget, Nom. Tapi gue pastiin, kepalsuan lo bakal terbongkar. Mel, kok lo ngomong kayak gitu sih? Ya karena gue sayang banget sama lo. Dan gue yakin banget, apa yang menimpa lo ini pasti gara-gara Naomi. Ada apa, Pak? Tahu tuh, Pak. Udah tahu lagi macet begini, mobil mau nyalip tuh. Duh. Kok gini sih, Mas, bawa motornya, Mas? Mas! Loh. Ya. Hah? Kenapa, Mas? Kayaknya motor saya mogok, Neng. Hah? Abis bensin? Enggak, saya udah isi bensin full tank tuh. Saya cek dulu ya. Kok berhenti, Pak? Di depan ada pohon tumbang, Mbak. Apa semua rintangan yang tadi gue alamin, semuanya karena Naomi?